Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran sebuah rumah di Desa Sukapuli, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menelan korban jiwa. Seorang bayi yang baru berusia 4 bulan meninggal dunia karena ikut terbakar. Seorang bayi berusia 4 bulan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah kontrakan Desa Sukapuli, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saat kejadian, Sarika yang merupakan ibu sang bayi panik melihat kobaran api yang membesar sehingga langsung lari tanpa membawa bayinya. Pikirku mas suara tembakan orang rajia gitu, tentunya kabel yang konslet. Ya di atas yang ditunjukin itu nang. Anak kamu posisinya di mana bu? Tidur di spring bed sama aku tuh, iya. Mas, tapi aku nggak kepikiran kayak orang buyan itu nah. Langsung keluar bayar. Yang pokoknya kosong pikirannya. Kini jenazah bayi malang tersebut telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.